sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau sudah baik bagi setiap kami, bahkan teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami, kami mau berikan melalui pujian kami, melalui sembah syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya kedatangan kami belum menyenangkan Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau duduk diam di atas tahta pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga malam hari ini adalah malam yang menjadi berkat bagi setiap kami, karena kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Kita berkata, di dalam kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, kurasakan kekudusan-Mu Tuhan, kurasakan kekudusan-Mu. Di dalam kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Selalu ku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bertemu dengan Engkau Yesus.
berkata bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus, itulah. Mari jemaat Tuhan sendiri berkata dengan segenap hati, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu lebih dalam, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu, itulah yang selalu ku rindu. Jumpa dengan kami, rindukan Engkau lebih dari apapun itu. Kami rindukan Engkau, kami nantikan Engkau, kami percaya, kami beroleh
kekuatan yang baru dengan kami menyembah Engkau. Oh yang kami rindukan, oh yang kami nantikan. Haleluya, haleluya. Inna lalama syuki aralalamu. Tidak ada pribadi lain yang kami nantikan selain Engkau. Tidak ada pribadi yang kami rindukan selain Engkau, Tuhan. Engkaulah alasan kami untuk ada di tempat ini. Engkau kehidupan kami. Engkau pengharapan kami. Hati dan jiwa kami haus akan Engkau. Shanara. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah, Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah semua kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan Kaulah. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sama-sama kan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah, Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Kaulah sungai
yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku. Katakan yang mengalir, yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita bangkit berdiri bersama dan buka kedua tanganmu. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan Kaulah, Kaulah sungai kehidupanku. Katakan yang mengalir, yang mengalir, segarkan jiwaku. Panggil namanya Engkau Yesus. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Banyak kita mau jadikan Tuhan pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Mari malam hari ini cari dan temui Tuhan di tempat ini. Angkat kedua tangan kita bersama dan hormati kehadiran Tuhan. Syakara barala 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 barala. Dia ada dan Dia bertahta atas pujian umatnya dan gerejanya. Inarala basir inarala mo. Kita dalam pasca nara,
kana bara la bara la bara la bara bara la 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 bara bara la 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 bara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara bara la 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 bara bara la bara. Mari berkata-kata kepada Tuhan, shikana bara la bara la bara la bara la bara. Oh, la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Jamah kami umat-Mu Tuhan. Narala basha narala bo. Kina bara la 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 Kina bara la bara la masyarakat. Kami percaya Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Shanara la bara la bara la masyarakat. Kina bara la bara la masyarakat. Bara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la masyarakat. La bara la bara. Kina bara la bara la basha ra ra la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la bara la basha ra bara la bara. Kina bara la bara la basha ra bara la bara la bara la bara la bara. Ora bara la bara la bara la basha ra bara. Kona bara la bara la basha nara la bara la bara la bara la bara la bara. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh. Shika nama takan bara la bara la bara. Biar yang lemah dikuatkan malam hari ini, yang susah dihiburkan. Kina batakan bara la bara la basha nara bara la bara la bara la bara la. Kina bara la 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 basha nara la bara. Kina bara la basha nara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh nara la basha nara la bara. Kina bara la basha nara la bara. Hallelujah.
dan berserah penuh kepada Tuhan. Percaya Engkau ada di tempat ini dan Kau memuaskan dahaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya bersama kita berkata, amin. Suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Oh, sebab Tuhan kita sungguh baik dalam hidup kita, bahkan teramat baik. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka, amin. Mari bersuara-suara bagi Tuhan kita. Kita bersuka, katakan bersama hari ini.
Bapaknya dari kita malam hari ini dipenuhi sukacita. Naikkan tangan kita tinggi-tinggi. Kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan sukacitanya memenuhi tempat ini. Mari sama-sama nyanyikan. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesaran Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Oh, semua mengangkat tangan, katakan. Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah sudah siap berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Seluruh bumi sujud menyembah. Semua katakan, Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, oh, menyembah. Tinggikan namamu, Allah ku dahsyat, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu, Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, bersorak katakan, Allah ku dahsyat, oh, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, 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 dahsyat berkuasa, oh, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allah ku dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, amin. Satu kali lagi suara-suara tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah.
demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, kaulah penjuna, kau memilihku dan membentukku, kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaanmu. Mari sama-sama kita berkata, bagai tanah yang dalam tanganmu, jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Satu kali lagi mari berkata, bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bencana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di jelas betapa penting dan berharganya hidup kami, Tuhan. Kami unik, spesial, kami istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencintai, mengasihi kami dengan kasih yang sangat kekal. Kami percaya, Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak penting di hadapan Tuhan. Setiap kami spesial dan khusus. Hidup kami begitu berharga. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dalam hidup kami, dan kau punya rencana supaya kami bahagia dan hidup penuh kemenangan.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar lewat hidup kami, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya lewat hidup kami, nama Tuhan disanjung tinggi. Dan kami percaya ketika kami memuliakan nama Tuhan, maka the kingdom, kerajaan surga turun di tengah-tengah kami. Bisnis kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, masa depan kami diberkati. Yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi sangat berhasil. Terima kasih untuk malam ini Bapa Surgawi, kami percaya sesuatu yang spesial Engkau siapkan bagi kami. Kami yakin bahkan sesungguhnya Engkau sudah sedang dan terus memberkati kami. Kami perlu Engkau malam ini Tuhan, dan kami percaya kami akan pulang nanti tidak sama seperti kami datang. Kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja yang mencintai kami. Kami siap terima berkat yang lebih dahsyat dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, senang berjumpa dengan setiap saudara malam hari ini. Saya akan sampaikan satu hal yang mungkin simple, tapi ini penting. Banyak orang ingin bahagia dan berhasil menjadi seorang pemenang. Kita belajar banyak tentang tahapan kesuksesan, belajar bagaimana kita bisa berbahagia. Tapi orang merupakan satu hal, orang lupa dengan satu hal, bahwa menyukai keberadaan diri sendiri dan menerima diri kita dengan apa adanya, itu sangat penting. Kita akan gagal berbahagia, kita akan gagal berkemenangan kalau kita menolak, mereject atau rejection dari diri sendiri. Dan banyak orang secara psikologis, secara gak langsung, secara kejiwaan, banyak orang itu sebetulnya mereka tidak betul-betul menyukai dirinya. Ketika bercermin buruk muka, cermin dibelah. Kita belanja 2 lusin cermin pun habis saudara. Kalau setiap kali kita bercermin ke kaca, kemudian kita melihat, oh wajahku kurang tirus, agak boplem pipinya, hidungnya kenapa kok kurang kecil. Dan banyak orang itu tidak bisa menerima dirinya dengan apa adanya, sehingga mereka tidak bisa menyukai dan bahagia. Dan itu sebabnya kenapa banyak orang tidak bisa berhasil. Seorang hamba Tuhan Herdi Huta Barat pernah mengatakan sebuah statement yang penting, bahwa Allah tidak akan pernah bisa bekerja dengan hebat dan luar biasa dalam hidup Anda dan saya kalau kita terus-menerus tidak bisa menerima keberadaan kita dengan apa adanya. Ya, menerima segala kekurangan kita, saudara sekalian, kita masih merasa terus tidak layak. Memang kita gak pernah layak, tapi Tuhan Yesus sudah melayakkan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah melayakkan kita, tapi kalau kita terus-menerus merasa, aku gak layak, penuh dosa, kelemahan, kesalahan, dan berbagai perasaan negatif terus mengkungkung hidup kita, kita susah untuk bahagia. Kita susah untuk sukses dan berhasil. Artinya begini, terimalah keberadaan diri kita dengan apa adanya, belajar untuk menyukai keberadaan diri kita sendiri. Ini penting sekali. Ini kunci untuk menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup ini. Ada seorang kakek punya cucu yang amat iseng, saudara. Satu ketika kakeknya lagi tidur pulas di kamar, pintu terbuka, sang cucu mengendap-endap. Mungkin Anda juga punya cucu yang iseng kayak ini, saudara. Dia masuk kamar itu, saudara, pelan-pelan, ya sambil merangkak, bawa sesuatu. Dia deketin kakeknya yang tidur, kemudian dia mulai ambil sesuatu di tangannya, taruh di kumis kakek yang tebel. Ternyata dikasih terasi, saudara. Jadi kumisnya kasih terasi. Dan ini anak, kemudian ini cucu sembunyi di balik lemari, saudara, sambil tertawa cekikian. Tidak berapa lama kemudian, kakeknya bangun. Dia agak heran, sambil mengeringkan dahi, saudara, sambil mengendus-endus, dia heran kenapa bau ruangan jadi gak enak. Tadinya seger ruangannya, dia pergi ke ruang tamu, bau gak enak. Ke toilet bau gak enak, ke halaman gak enak, ke teras gak enak. Semua bau terasi, gak enak. Semua orang dimarahin, ya. Dia merasa bahwa banyak orang buat masalah, situasi buat masalah, semua orang jadi salah, dimarahin semua. Sama si kakek, karena semuanya bau terasi. Dunia bau terasi, saudara sekalian. Semua bau terasi. Lalu tiba-tiba si nenek yang lagi masak, dia yang lihat, cucu lagi sembunyi. Ini pasti dikerjain sang cucu. Kemudian nenek ngomong, kek coba periksa. Jangan-jangan yang bau terasi itu bukan orang lain. Kakek yang mengandung terasi. Akhirnya kakek mulai meriksa, saudara sekalian. Dan ternyata waktu dinilai di cermin, betul. Ya di sini tebel sekali, saudara. Ada terasinya diambil. Wah ini kerjaan sang cucu, tapi namanya kakek cinta sama cucu, saudara sekalian. Kemudian dia mulai bersihkan wajahnya, dia kasih sabun.
kemudian dibersihkan semua, dia keluar, wah semua segar, keluar kemana-mana segar, ke teras segar, jadi dunia jadi begitu indah. Pertanyaan yang penting malam ini, pernahkah Anda berjumpa dengan orang kayak kakek ini, saudara sekalian? Suka nyalakan orang, mengintimidasi orang, menyudutkan orang, dia pikir semua orang itu buat salah dalam dirinya, padahal problemnya ada pada dirinya sendiri. Ya, dia melihat situasi salah, semua jadi salah. Seperti kakek ini, semuanya jadi salah. Ya, ini sangat menyedihkan sekali. Ada banyak orang seperti ini. Lah, sebetulnya, saudara sekalian, yang paling penting, ya, saya gak membahas soal sang kakek ini. Di lain pihak yang lain, ada orang-orang yang mungkin gak seperti kakek ini. Tapi sebaliknya, beda, saudara. Ternyata ada orang-orang yang justru merasa dirinya ini sumber masalah. Kalau kakek ini kan beda, semua orang masalah, semua orang problem, semua orang jadi membuat masalah dalam hidupnya, semua bau terasi. Sehingga kalau seandainya dia seorang pengubah lagu, dia buat, oh dunia, mengapa engkau bau terasi, kira-kira begitu. Ternyata dirinya sendiri. Lah, saya gak membahas ini malam ini. Ada orang yang sebaliknya, dia merasa dirinya penuh kekurangan, kelemahan, kealpaan, dia sumber kehancuran, dia sumber kegagalan hidupnya. Sehingga tanpa sadar, secara psikologis, banyak orang membenci dirinya sendiri. Dia benci dirinya, saudara. Dia mengatakan, kenapa aku dilahirkan. Lah, orang ini tidak menyukai diri. Lah, banyak orang merasa salah dilahirkan. Aku gak pantas dilahirkan, aku seperti ini. Sebetulnya aku ini adalah gak layak untuk lahir. Begitu banyak kegagalan karena hidupku. Saudara sekalian, orang yang tidak menyukai dirinya susah untuk bahagia dan hidup dalam kemenangan. Tanpa sadar banyak orang tidak menyukai dirinya. Tanpa sadar orang membenci dirinya dalam tanda kutip. Sehingga dia gak bisa bahagia. Dia membandingkan dengan orang lain. Dia kepingin seperti orang lain. Padahal Allah gak pernah salah ciptakan orang seperti Anda dan saya. Amin saudara sekalian. Alkitab mengatakan dengan jelas. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu bukan egois. Menyukai diri sendiri itu penting. Karena ini sumber dan alasan untuk Anda dan saya. Bisa menerima dan mengasihi orang lain. Mana mungkin kita bisa mengasihi diri sendiri kalau kita gagal untuk mengasihi orang lain. Dan maksudnya bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menerima orang lain kalau kita gagal dan tidak mengasihi diri sendiri. Jadi syarat yang pertama untuk kita bisa berhasil mengasihi orang lain, menerima orang lain, kita harus belajar untuk menyukai diri sendiri dan mengasihi diri kita sendiri. Itu penting. Baru kita bisa berhasil mengasihi dan menerima orang lain. Kita bisa bahagia. Kita bisa hidup berkemenangan. Kita lihat ayatnya supaya jelas, saudara. Matius yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-39. Ya. Saya tunggu sebentar supaya Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Kalau tidak bisa ditayangkan di atas. Yang udah dapat katakan amin. Loh, belum dapat semua. Yang udah dapat ayatnya katakan amin. Oh, puji Tuhan, 5 orang sudah kalian. Lumayan. Ya, tapi yang lihat ke atas pasti sudah dapat semua ini. Ya, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras, yang membaca berkatnya double porsi bagi malam hari ini, saudara. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri kita sendiri ini syarat utama dulu. Kenapa? Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa berhasil mengasihi orang lain kalau kita udah sukses mengasihi diri sendiri. Kalau kita membenci diri sendiri, tidak menyukai diri sendiri, kita pasti gagal mengasihi orang lain. Dan satu hal malam ini, untuk kita bisa berhasil dan berbahagia, kita harus belajar untuk menyukai diri kita dengan apa adanya. Menerima dengan apa adanya. Lah malam ini kita belajar sama-sama, saudara sekalian, bagaimana kita menjadi orang yang bisa
menerima diri kita dengan apa adanya. Menyukai diri kita, performan diri kita, kehadiran diri kita dengan apa adanya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, untuk bisa menyukai diri sendiri dan berbahagia dan berkemenangan, yang pertama, terimalah keunikan, keunikan diri Anda dengan apa adanya. Anda itu unik, spesial, khusus, istimewa, tidak ada duanya. Kembar identik, kembar siam, itu juga gak sama, saudara. Allah gak pernah kehabisan model. Jadi di dunia ini satu-satunya yang seperti kita, cuma Anda masing-masing. Betapa spesialnya diri Anda. Makanya sukai dirimu, saudara sekalian. Anda itu tidak ada duanya. Satu-satunya di antara 7 miliar, mungkin lebih sekarang, penduduk dunia. Satu-satunya yang seperti Anda, cuman Anda sendiri. Anda adalah pribadi yang unik. Jadi nyari kayak istrimu, kayak suami, anakmu, dan sebagainya, itu susah. Makanya saudara sekalian, peluklah mereka, rangkullah mereka. Tidak ada yang sama seperti mereka. Saudara sekalian, terimalah segala kelebihan dan kekurangan Anda apa adanya. Kita gak bisa merubah, saudara sekalian, ya, jenis kelamin, garis keturunan. Aku kepingin jadi anaknya ini, anaknya Bapak Gubernur. Aku kepingin jadi anaknya Jokowi. Gak bisa, saudara. Kita gak bisa merubah garis keturunan, bentuk wajah. Kalau mau sebenar-benarnya, bentuk wajah, tinggi badan, warna kulit. Dan itu yang terindah, terbaik di hadapan Allah. Ya, jadi terimalah dirimu dengan apa adanya. Supaya kita bisa menyukai dirimu masing-masing. Kalau tidak, kita akan mereject diri kita sendiri. Dan kita akan tidak bahagia. Banyak orang gak puas dengan penampilannya, rambutnya, ya wajahnya, tinggi badannya, kerampingannya. Banyak orang gak puas, saudara sekalian. Sehingga orang mencoba untuk merubah operasi plastik dan sebagainya, dan sebagainya. Mengusahakan di internet, saya pernah lihat di YouTube, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat, seorang wanita, dia puluhan kali, bahkan ratusan operasi plastik. Ngabiskan dana miliaran, bahkan ratusan. Kepingin wajahnya kayak Barbie. Pernah gak buka, saudara? Ya, yang manggut-manggut pernah. Yang belum mantuk-mantuk, tanya sama yang manggut-manggut, saudara. Ya, jadi orang kepingin kayak Barbie. Mulutnya dibuat tipis, hidungnya kecil, matanya berbinar, kayak Barbie. Itu tersiksa, saudara sekalian. Menjadi seperti orang lain. Padahal dirinya unik. Di televisi kita lihat almarhum Michael Jackson. Waktu masih kulitnya hitam, manis, saudara. Waktu disuntik jadi putih, aduh. Jadi gak match gitu ya, saudara. Dan kalau Anda perhatikan hidung Michael Jackson, itu bengkong, saudara. Kenapa? Karena dia puluhan kali memermak hidungnya. Ketika dia berkaca, dia paling benci sama hidungnya. Dioperasi bolak-balik, saudara. Gak puas. Jadi hidung kayak Anda, gak usah diubah-ubah lah. Ya, karena pasanganmu menerima Anda, karena hidung Anda yang istimewa itu, saudara. Ya, jadi ini memang tidak ada yang salah dari Tuhan. Menciptakan model seperti kita. Saudara tahu di TV juga ada Mpok Atik, ya. Dia pernah saksi bagaimana dia gagal operasi plastik. Dia lebih tua dari usia sebenarnya. Saya lihat di televisi juga, saudara sekalian, beberapa orang wajahnya, ya hidungnya kayak Jambu Darsono, saudara, gede gini. Ya pipinya kayak Mbak Poci Ian, saudara. Gini. Melorot semua. Matanya turun semua. Dan orang operasi plastik loh, gak hati-hati, bahaya, saudara. Kenapa? Dia masukkan benda asing. Ada silikon, ada cairan kimia. Hati-hati. Ya, udahlah jadi diri sendiri apa adanya. Karena Tuhan menciptakan Anda itu spesial. Amin, saudara. Ya, kalau martabak spesial itu pakai telurnya banyak, saudara sekalian. Gak sembarangan. Kita mesti bangga. Ya, jadi diri seperti kita masing-masing, kita mesti bangga. Jadi syukurin apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kita. Ya, orang di Korea itu surganya operasi plastik. Kalau anak-anak muda, ya Sweet 17, cewek khususnya, saudara, ketika tanya hadiah, itu paling suka mereka hadiahnya operasi plastik. Dipermak wajahnya.
Ya, mereka minta wajah yang paling ngetren. Dan Anda bayangkan, kalau semua cewek di Korea pakai model yang sama, Anda akan bingung, cewek Korea wajahnya sama semua, saudara. Bingung. Namanya Lisa. Lisa, 10 orang noleh, bet, sama idem semua wajahnya. Wah, ini saudara sekalian bukan hal yang menarik sebetulnya, tapi sangat berbahaya, saudara. Ya, orang Indonesia paling suka ke Korea karena murah. Di sudut-sudut jalan, di tempat-tempat kapsalon yang murah, mereka bisa. Nah, di Indonesia mungkin masih mahal. Saudara, satu hal saya beritahu hari ini, bahwa Tuhan itu menciptakan Anda dengan sangat khusus. Yang setuju katakan amin. Ya, dengan segala keunikannya, di mata Tuhan, penampilan Anda, performan Anda, dan sebagainya, itu sebetulnya tidak terlalu penting. Baju kita sebetulnya, ya, gaya kita, tinggi badan kita, itu bagi Tuhan tidak terlalu penting. Yang penting Tuhan melihat hati saudara malam ini. Amin, saudara. Anda boleh berpenampilan luar biasa, tapi Tuhan melihat hati. Alkitab mengatakan manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Anda dilihat Tuhan malam ini. Tuhan tahu persis. Ketika kita menyanyi, waktu kita menyembah tadi, Tuhan melihat, saudara, hati kita. Ya, seperti apa? Apakah ada passion? Waktu nyembah, apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita menggapai hadirat Allah? Bisa menangis di hadapan Tuhan? Apa sekedar hadir, saudara sekalian? Bagi Tuhan, performan kita tidaklah terlalu penting. Bukan berarti kita datang ke gereja pakai baju seadanya, pakai baju yang lubang-lubang, pakai baju yang gak layak. Bukan itu maksudnya. Tapi bagi Tuhan yang terpenting itu hati saudara. Kalau malam ini kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, maka pertolongan Tuhan segera datang untuk saudara. Kemenangan besar menjadi milik saudara. Anda menjadi orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Dan semua persoalanmu, Tuhan akan selesaikan dengan cara yang ajaib. Penyakitmu disembuhkan Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hati kita. Ketika seorang hamba Tuhan, Nabi Samuel, diutus Tuhan untuk mengurapi, ya, memilih seorang untuk jadi raja, diurapi jadi raja Israel. Dikirim ke rumah Isai, saudara. Samuel salah terus melihat anak pertama keluar. Wah, posturnya luar biasa, menarik. Wajahnya begitu memukau. Tapi Tuhan mengatakan bukan ini. Kedua, ketiga, semua ditolak oleh Tuhan. Sampai akhirnya dipilih adalah seorang pemuda yang imut, gak terlalu tinggi, biasa, wajahnya kemerah-merahan, agak pendek. Daud dipilih, saudara. Bahkan Tuhan pernah ngomong, hatimu cocok dengan hatiku. Saya percaya malam ini kita datang bukan mencari manusia, tapi cari Tuhan Yesus. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi sangat berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sumber kemenangan. 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi baju kita, bentuk wajah kita, penampilan luar kita, itu di hadapan Tuhan seperti bungkus kado. Bukan tidak penting, karena ketika Anda memberikan sebuah kado, pasti dibungkus. Cari kertas kado yang bagus. Tapi semuanya itu bagaikan bungkus kado. Ya, penampilan kita, bentuk wajah kita, itu kayak bungkus kado. Kalau Anda diberi kado oleh seseorang, apakah bungkusnya Anda simpan, isinya Anda buang? Saya percaya Anda akan simpan isinya, bungkusnya Anda buang, saudara sekalian. Kenapa? Karena yang penting adalah isinya. Tuhan melihat isi, hati, dan hidup kita. Dan saya percaya malam ini, saudara sekalian, ketika Tuhan melihat kesungguhan kita, Tuhan bersuka cita. Dan saya percaya apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, ketika hati Tuhan disenangkan, maka pertolongan kelepasan yang luar biasa sudah, sedang, dan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi yang pertama, untuk menyukai diri sendiri, terimalah keunikan diri Anda dengan apa adanya. Yakin secara khusus Tuhan membentuk Anda
Sejak dalam kandungan, sebelum Anda dilahirkan ke dunia, Allah punya rencana yang khusus untuk setiap saudara. Anda sangat spesial di mata Tuhan. Allah menciptakan Anda. Ya, dan ketika Anda telah tercipta, Tuhan senang dengan hasil karyanya. Kenapa kita tidak belajar menyukai hasil karya Tuhan? Siapa? Anda dan saya adalah hasil karya Tuhan. Belajar menyukai diri sendiri. Karena ini kunci kemenangan, kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, saudara sekalian. Jadi seperti Daud, ketika dia mengatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. 9 bulan 10 hari, saudara sekalian. Dalam rahim ibuku, Tuhan merenda kita. Ya, saudara sekalian. Sungguh kejadianku dahsyat, aku bersyukur kepadamu. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib, apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, Daud sangat sadar bahwa dia adalah produk Allah yang sangat luar biasa. Dia mensyukuri. Daud mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku menyadarinya. Bahkan aku percaya, kata Daud, aku telah ditetapkan menjadi seorang pemenang sejak aku dalam kandungan ibuku. Tuhan telah menetapkan aku menjadi seorang pemenang. Menyukai diri Anda, kunci yang pertama. Kita mesti belajar untuk menerima segala keunikan diri Anda dengan apa adanya. Ini poin yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyukai diri kita sendiri? Yang kedua, kita harus menerima fakta bahwa kita masih belum sempurna. Saudara dan saya belum sempurna. Tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Sebab itu sadari Allah terus memproses kita menuju pada kesempurnaan kita. Saudara sekalian, hidup ini adalah proses. Allah terus-menerus membentuk, menyempurnakan, mendewasakan sampai kita akhirnya menjadi serupa dengan Dia. Paul ini sudah Paul tapi sekaligus belum. Karena saya masih terus bertumbuh menjadi Paul, saudara sekalian. Anda sudah Anda, tapi terus menjadi Anda. Kenapa, saudara sekalian? Karena proses itu terjadi sepanjang umur kehidupan kita. Kita belum sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Dan Tuhan menolong kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan, maka proses penyempurnaan akan terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, kalau Tuhan saja bisa menerima keberadaan Anda, seharusnya Anda pun juga harus bisa menerima diri Anda dengan apa adanya. Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Ya, saudara sekalian. Dan akhirnya self-pity, mengasihani diri sendiri. Jangan. Jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang lain di sekitar Anda. Keluarga, teman segereja, teman kantor yang menuntut kesempurnaan Anda. Dan terus-menerus mempergunjingkan Anda, menyudutkan, memprovokasi, mengintimidasi hidup Anda. Karena mereka mengatakan, kamu tidak sempurna. Kesalahanmu ini, kegagalanmu ini. Biasanya orang-orang yang sering menyalahkan orang lain, mengintimidasi orang lain, menyudutkan orang lain. Orang itu tersebut sebenarnya ada banyak problem, masalah dalam dirinya yang belum diselesaikan. Makanya dia paling suka melihat kekurangan orang lain. Supaya idem. Sama dengan dirinya yang banyak kekurangan. Dia suka menyudutkan orang lain, menyalahkan orang lain. Jangan dengarkan perkataan mereka. Kenapa? Karena itu akan melemahkan Anda, menghilangkan semangat Anda. Ingat, saudara sedang bertumbuh, jadi perlu mengalami sebuah proses. Jadi perhatikan faktor yang kedua, saudara sekalian. Sadari bahwa kita belum sempurna. Kalau saudara menuntut dirimu sempurna, Anda akan kecewa. Anda akan gagal menyukai diri sendiri. Terimalah bahwa kita terus ada di dalam prosesnya Tuhan. Semakin hari semakin sempurna, disempurnakan, dewasa di dalam Tuhan. Tuhan akan terus menolong kita. Sebagai seorang ayah, saudara sekalian, saya sangat senang, ya,
melihat proses pertumbuhan anak-anak saya. Saya menikmati. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak bisa besarkan anak-anak. Ya, saya punya anak tiga, saudara sekalian. Ya, yang pertama cowok, udah selesai. Ya, di interior design di Petra, saudara. Yang kedua cewek, semester ke naik kelima. Yang ketiga cewek juga, naik SMA 3, saudara. Dan saya senang. Saya menikmati karena fase-fase masih bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, itu menarik, saudara. Saya percaya bapak ibu yang punya anak dan sebagainya pasti ya mengalami semua tahapan-tahapan proses tersebut. Ya, dari tidak sempurna menjadi sempurna, makin sempurna, sempurna, itu kita menikmatinya. Waktu bayi mungkin lemahnya gampang sakit, ya, gampang kena penyakit. Tapi saudara sekalian, menarik bayi itu ya. Ya, menarik apa? Baunya wangi. Saudara sekalian, gak mandi satu bulan, kecut, masih wangi, saudara. Pupnya wangi, kalau anak sendiri, kalau tetangga ya tetap bau, saudara. Ya, jadi itu menarik. Kemudian jadi kanak-kanak, remaja. Setiap tahapan itu punya daya tarik tersendiri. Perkembangan rohaninya, jasmaninya. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama istri saya, saudara. Saya ngomong, gak terasa ya, anak-anak semua udah besar. Ya, dulu masih kemarin rasanya masih kecil-kecil. Sekarang udah gede-gede. Ntar tiba-tiba tahu-tahu mereka udah kuliah semua, pacaran, nikah, punya anak. Rasanya cepat. Tuhan itu luar biasa ya, pelihara dengan cara yang begitu luar biasa. Rasanya tuh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua itu. Ya, kemarin rasanya masih sering ke time zone. Ya, main-main sama anak-anak, dapat tiket, ditukar boneka. Berenang di atlas ya sama anak-anak, masih kecil-kecil saudara sekalian. Sekarang udah gede-gede, anak saya lebih tinggi dari saya. Ya, berarti saya sukses. Karena bapaknya kalah tinggi sama anaknya. Kalau anak saya lebih kecil dari saya, berarti saya gagal pelihara, saudara. Ya, lebih gede, saudara, tinggi itu. Dia juga fitness di atlas. Dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Jadi, saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan baik, memang proses itu ya bertahap, tidak sempurna. Tapi di tengah-tengah proses itu ada hal-hal yang menarik. Lah, saudara sekalian, kalau Anda dan saya bisa menikmati proses dari anak-anak kita begitu luar biasa. Allah pun juga menikmati proses pendewasaan, proses pertumbuhan Anda menjadi sempurna, 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 makin sempurna. Walaupun kita belum sempurna saat ini. Ya, kita pun harus seandainya juga menerima bagaimana Allah menikmati proses pertumbuhan yang terjadi pada kita. Bukankah dia adalah bapak rohani kita? Dia mentor rohani kita. Dia menikmatinya. Dan di dalam roh yang paling dalam dengar suara Allah. Anakku, aku bisa menikmati loh. Dulu kamu ya gak pernah doa malam. Kemis gak pernah hadir. Kamu sekarang suka hadir. Ya sekarang suka berdoa. Dulu gak pernah. Tuhan tuh ngomong dalam roh kita, saudara. Dulu kamu suka marah-marah. Sekarang mulai sabar. Dulu pelit, sekarang murah hati. Aku menikmatinya. Memang kamu belum sempurna, kadang-kadang kamu gagal, kamu jatuh. Tapi it's okay, gak apa-apa. Yang jelas sampai kapanpun aku mengasihi engkau anak-anakku. Saudara, kalau Allah bisa menerima dan mengasihi kita dengan apa adanya, seharusnya Anda dan saya juga bisa menerima segala kekurangan, keterbatasan kita. Mengapa banyak orang sampai stres? Tingkatan paling tinggi lagi, distress. Tingkatan tinggi lagi, mulai membenci dirinya. Kenapa banyak orang stress, distress, saudara sekalian, dan benci dirinya sampai akhirnya bunuh diri? Karena banyak orang tidak mampu dan tidak bisa menerima kekurangan kelemahannya. Mereka menolak kelemahannya, kekurangannya. Bahkan mereka membenci dirinya. Kenapa? Karena mereka benci dengan segala kelemahan, kekurangan yang ada dalam dirinya. Orang yang bunuh diri itu sebetulnya dia sedang membenci dirinya. Dan orang yang pernah bunuh diri cenderung untuk mengulang. Berkali-kali. Jadi hati-hati saudara sekalian. Mungkin Anda pernah mengalami itu, kepingin bunuh diri. Mesti diputuskan. Kalau enggak, itu bisa terulang, saudara. Dalam kasusnya JIS, Jakarta International School. Ya, Jakarta International School, ada beberapa tersangka.
Salah satu tersangka kan bunuh diri, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tidak tahan melihat kekurangan, kelemahan, ya, dosanya, rasa malu dan ancaman hukuman itu bisa 15 tahun sampai 20 tahun. Dia mulai membenci segala kelemahan, kekurangannya, dia enggak bisa menahan tuh beban dan akhirnya ambil keputusan bunuh diri. Harusnya ketika dia menyadari kekurangan, kelemahannya, dia mendekat kepada Allah. Dia bertobat. Jangan seperti Yudas. Ketika dia menjual gurunya dengan begitu murah, 30 keping uang perak, saudara sekalian. Dia merasa sangat berdosa, bersalah, sangat lemah. Tapi dia lari bukan mendekat kepada kebenaran dan bertobat. Tapi dia mengakhiri dirinya, dia benci dirinya, dia gantung diri. Kalau Anda ingin menyukai dirimu sendiri, menjadi orang yang bahagia dan berkemenangan, terimalah fakta bahwa kita belum sempurna, tapi terus disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mudah-mudahan setelah malam ini kita menjadi orang-orang yang berdamai dengan diri sendiri. Jangan reject, jangan rejection. Anda itu khusus, istimewa. Tidak ada yang salah dengan ciptaan Allah seperti Anda. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyukai diri kita sendiri? Yang ketiga, fokuslah kepada kekuatan Anda. Ini yang ketiga. Jangan fokus kepada kelemahan. Kalau Anda fokus kepada kelemahan, kekurangan Anda, Anda akan nervous, Anda akan gelisah, Anda akan kehilangan semangat. Tapi fokus kepada kekuatan, kelebihanmu. Ya, saudara sekalian, supaya kita suka dengan diri kita. Dengan iman, dengan bersuara, katakan hal-hal positif. Hal-hal yang menjadi kekuatan Anda dengan suara keras. Saya pasti berhasil dalam keluarga. Katakan dengan keras, dengan iman. Itu kekuatan Anda. Katakan, saya pasti berhasil dalam bisnisku. Tahun ini saya diberkati Tuhan. Katakan dengan iman. Katakan, saya disukai semua orang. Orang senang dengan kehadiranku. Aku punya penyesuaian diri yang bagus. Well adjusted. Sosialisasi yang bagus dengan orang lain. Orang cinta sama aku. Katakan, saudara sekalian. Ya, mulai mengatakan, saudara sekalian, memang wajahku tidak cakep banget. Average. Aku gak ganteng, gak cantik kayak bintang film. Rambutku agak tipis. Mungkin aku agak pendek, saudara. Tapi aku bisa masak. Masakanku enak. Orang suka sama aku. Kalau aku bicara, orang suka sama aku. Dan kehadiranku menjadi damai bagi orang lain. Aku dicari banyak orang. Karena orang menyukai aku. Jadi katakan hal-hal yang menjadi kekuatan Anda, kembangkan itu. Orang-orang di sekitarku menyukai aku. Ya, aku punya kemampuan main musik. Aku bisa main keyboard. Aku bisa bicara di depan umum. Memang wajahku biasa pas-pasan, saudara sekalian. Aku tidak istimewa. Tapi aku pandai bergaul. Temanku banyak. Orang suka sama aku. Itu dikembangkan, saudara sekalian. Nah, kalau Anda mengembangkan, tadinya nilainya 6-7. Karena dikembangkan, fokus pada kekuatan, jadi 8 dan 9. Kalau Anda fokus pada kelemahan Anda, tadinya 3-4. Paling banter 5-6. Tetap frustrasi, belum bagus. Jadi fokuslah kepada kekuatan Anda. Jangan fokus pada kelemahanmu. Wajahku kok jelek. Kenapa aku gak kayak Alain Delon, kayak Alain Bloon dikit terus kalian. Kenapa tinggi badanku bukan kayak Michael Jordan? Kenapa aku tidak sekaya Onassis, ya, Warren Buffett, pialang saham yang luar biasa, Bill Gates, Raja Microsoft dan sebagainya. Mengapa, mengapa, mengapa? Akhirnya apa? Kita terpuruk. Anda benci dengan dirimu. Salah Tuhan ciptakan aku. Aku orang yang gagal. Taulah Anda, di balik kelemahan, kekurangan Anda, Anda punya kekuatan yang hebat. Amin, saudara. Siapa yang percaya Tuhan tanamkan kekuatan yang luar biasa dalam diri setiap Anda? Yang percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang sangat baik. Haleluya. Saudara. Jadi saya katakan, saudara sekalian, hari ini tetaplah, saudara sekalian, terima kelemahan Anda dan bersyukur atas kekuatan Anda. Sadar bahwa kita saling melengkapi, suami istri, anak-anak itu saling melengkapi. Istri gak bisa ini, suami bisa. Suami gak bisa ini, istri bisa. Saling melengkapi. Dan bersyukur atas kekuatan Anda. Kemarin beberapa hari yang lalu, Jakarta lagi seneng. Kedatangan seorang pianis yang hebat. Masih muda,
cewek. Umur 17 tahun namanya Li. 17 tahun, agak pendek, wajahnya jelek, saudara. Mental retardated, keterbelakangan mental. Tapi yang menarik, dia keliling dunia konser piano gratis. Makannya gratis, tidur bintang 5, 5,5, 6, 6,5, bintang 7. Gratis, saudara sekalian. Ya, dibayarin semua, dia keliling dunia sama orang tuanya. Kenapa? Permainan pianonya memukau banyak orang. Dia memainkan musik-musik yang berat dengan partitur yang sulit untuk dimainkan oleh orang-orang biasa. Ketika dia melambaikan tangan menyapa para penonton, orang-orang tambah kaget, tambah kagum. Kenapa? Karena ternyata jari tangannya cuma 2. Yang kanan 2, yang kiri 2. Dia ada-ada lagi nih, saudara sekalian. Kalau Anda kan 10, atau ada yang 11, itu bonus, saudara sekalian. Ini cuma 4 jari, kirinya 2, kanannya 2. Berarti saudara sekalian, ketika dia memainkan sebuah nada atau lagu, dia harus mempergunakan jarinya bergerak lebih cepat ketimbang orang normal. Betul enggak logikanya? Kalau orang tangannya jarinya 10, ya dia hebat banyak sih, orang hebat tangan 10 main oke lah. Tapi kalau jarinya 4, dia bisa memainkan orang dengan jari 10, berarti dia harus menggerakkan jarinya lebih cepat ketimbang orang normal. Betul ya logikanya? Tapi dia bisa memainkan partitur part-part yang luar biasa. Yang mengagumkan adalah orang tuanya. Orang tuanya gak pernah menyerah, saudara sekalian. Ketika melihat anaknya begitu terbelakang dan sebagainya, orang tuanya sangat percaya bahwa setiap orang punya hak untuk berhasil. Setiap anak punya potensi untuk sukses. Akhirnya belajar piano. Kelemahannya jadi kekuatannya. Saya sering melihat orang-orang yang merupakan punya kelemahan justru kekuatannya. Kayak Adul, kaya raya karena pendek. Apa ada yang mau pendek hari ini? Saya doakan saudara sekalian. Ya, artinya begini, kalau jawab begitu ya sudah terima apa adanya. Ya, sebalik kelemahan-kelemahan ada juga kekuatan. Daus mini. Ya, bisa ganti-ganti istri dan sebagainya saudara sekalian. Ya, jangan itu ini tiru maksud saya. Ya, kemudian Anda lihat banyak orang yang sepertinya penuh kekurangan. Ya, seorang psikolog mengatakan penemuan bahwa orang-orang yang cacat fisik itu punya spasial intelijen lebih tinggi. Misalnya orang yang buta, orang yang punya cacat dan sebagainya, itu punya ketajaman, feelingnya, perasaannya, jago main musik dan sebagainya. Tunanetra, saya pernah pijet sama tunanetra, gak bisa lihat sama sekali, cuma sekali. Dia mijet saya, saudara sekalian, kemudian beberapa bulan kemudian saya datang lagi. Saya baru masuk melangkah, buka pintu dan sebagainya. Masuk pak, iya saya masuk, saya buka ini. Pak Paul ya, loh kok tahu pak? Iya jalannya sama suaranya. Dia punya spasial intelijen lebih, saudara. Jadi Allah itu luar biasa. Ya, dan biasanya anak yang hiperaktif atau autis. Jadi kalau Anda punya keluarga, family anak yang hiperaktif atau autis, jangan disingkirkan. Mereka punya kehebatan dalam desain grafis. Dia melihat sebuah emblem, gambar, baju, motif, sebentar disembunyikan dalam waktu yang singkat, dia bisa niru persis. Saudara sekalian, fokus pada kekuatan Anda. Amin. Dan kalau Anda punya kelemahan, modify. Saya percaya bersama dengan Tuhan, Anda bisa meraih kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara sekalian. Yang terakhir. Jadi yang pertama untuk bisa menyukai diri sendiri, bahagia dan berkemenangan dalam hidup ini. Ya, bagaimana mungkin Anda bisa berkemenangan kalau Anda gak bahagia dengan diri Anda. Saudara sekalian, menyukai diri sendiri yang pertama, terimalah keunikan diri Anda apa adanya. Yang kedua, terimalah fakta bahwa Anda dan saya belum sempurna. Kita terus disempurnakan dalam proses yang Allah kerjakan. Nikmati aja. Yang ketiga, fokuslah kepada kekuatan Anda, bukan pada kelemahan Anda. Yang keempat, yang terakhir, percaya bahwa Tuhan sudah memilih menetapkan Anda untuk menjadi pemenang. Sejak pada mulanya, milikilah sebuah citra diri, self picture, self image, gambar diri. Apa itu gambar diri atau nilai diri? Bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya untuk menjadikan seseorang memiliki sebuah jati diri itu tergantung pada self image atau self picture yang ada dalam diri seseorang. Kalau Anda punya self image yang bagus dan self picture yang bagus, jati dirimu bagus. Dan saya beritahu kepada Anda bahwa Anda adalah Raja Wali. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah induk Raja Wali. Amin, saudara. Dan Anda adalah Raja Wali. Bukan ayam, bukan bebek.
Ayam bebek cuma eker-eker di tanah cari cacing. Paling banter jadi ayam goreng atau bebek goreng, saudara. Tapi Anda adalah Raja Wali yang luar biasa. Kembangkan sayap Raja Wali, sapailah visi-visi yang lebih luar biasa dalam hidup Anda, saudara sekalian. Kenapa saya katakan Anda dipilih, ditetapkan untuk menjadi pemenang sejak pada mulanya? Tahukah Anda bahwa sejak awal, saudara dan saya itu sudah bersaing dengan sekitar ratusan juta calon manusia lainnya. Menurut ilmu kedokteran, saat seorang pria berhubungan intim dengan istrinya, maka ada sekitar 150 juta sel sperma yang diluncurkan dengan kecepatan tinggi. 150 juta sel sperma disemburkan, saudara sekalian, tapi hanya satu yang diterima cintanya. Yang ngelamar 150 juta, yang bisa terima, yang bisa membuahi, diterima oleh sel telur wanita, cuma satu. Ya Anda ini pemenang, the winner, dalam kandungan ibu, mengalahkan yang lain. Anda adalah satu sperma yang keluar sebagai pemenang sebelum Anda berbentuk menjadi manusia. Jadi saudara dan saya patut bersyukur dan bangga bahwa Anda telah keluar sebagai pemenang setelah bersaing dengan 149.999.999. Anda pemenangnya. Luar biasa gak saudara sekalian? Ini luar biasa. Jadi yakinkan bahwa ada potensi sebagai pemenang. Kenapa saya katakan potensi? Karena Anda perlu mengactualization, mengaktualisasi diri, mewujudkan diri. Ingat, Anda unik, spesial, khusus, istimewa. Berlomba untuk mencapai potensi maksimal Anda. Anda pemenang, tapi ingin lebih dari pemenang harus mengaktualisasi diri. Gak bisa cuma dilahirkan, kembangkan diri Anda. Potensi maksimal Anda. Bersaing bukan dengan orang lain. Bersaing dengan dirimu sendiri, jadilah yang terbaik. Bersaing, berlomba dengan diri Anda sendiri. Saya baca sebuah informasi bahwa Albert Einstein, manusia yang sangat jenius, itu sampai akhir hidupnya, ia hanya menggunakan sekitar 20% dari potensi maksimalnya. Padahal luar biasa, sampai hari ini tertulis dengan tinta emas. Siapa yang gak tahu Albert Einstein? Hanya 20% potensi maksimalnya. Udah luar biasa, bayangkan kalau dia pakai 80%. Pertanyaannya, berapa persen potensi maksimal, kapasitas maksimal yang Anda gunakan dalam hidup Anda? Kembangkan terus-menerus. Sadar bahwa Anda Raja Wali. Anda ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Tuhan pilih Anda secara luar biasa. Sukai dirimu, bahagia dengan dirimu, dan berkemenangan. Ada empat hal saya sampaikan malam hari ini. Untuk bisa menyukai diri sendiri dan menjadi seorang pemenang. Yang pertama, terimalah keunikan diri Anda dengan apa adanya. Yang kedua, terimalah fakta bahwa kita masih belum sempurna. Allah terus menyempurnakan hidup kita. Ada kekurangan, kelemahan. Tapi Tuhan mengasihi kita dan akan menyempurnakan kita. Yang ketiga, fokuslah kepada kekuatan Anda. Yang keempat, yakin percaya bahwa Tuhan memilih dan menetapkan Anda menjadi pemenang sejak pada mulanya. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini yang belum berakhir menjadi tahun yang penuh rahmat, kemenangan, dan berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Minta tolong pemain musik. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup.
bagimu hatiku tetap. Terima kasih Tuhan. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagi Tuhan permuliakan namanya. Mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau ku hidup. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan sepenuh hati menyerahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Belajar untuk bahagia dan bersuka cita. Terima dirimu dengan apa adanya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Selama ku hidup bersama dengan Tuhan, raih hari esok yang terbaik, raih masa depan yang luar biasa. Anda penting dan berharga. Dunia tak bisa menjauhkan. Angkat tanganmu lebih tinggi dari kasihmu. Sama-sama kalau ku hidup. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup. Amin. Mataku tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa. Sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami, mengubah paradigma kami. Kami tahu kami umat yang dikasihi, dan Tuhan membentuk setiap kami, menciptakan kami sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paul Abdi Saputra yang telah menyampaikan firman. Tuhan, Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu, pelayanannya, gereja yang digembalakannya Tuhan buat berhasil, dan biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kesehatannya, keluarganya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Dan sebentar kami akan menyatakan syukur kami lewat persembahan yang akan kami berikan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban kami mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberikan korban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita ini berkati bersama kita berkata, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Sementara saudara memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Bethany Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Bethany Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi. KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Telah dibuka rawat inap Bethany Care yang mulai beroperasi 1 Mei 2014. Info selengkapnya hubungi 031-591-2727. Buat adik-adik, ayo ikuti Kids Camp 2014 dengan tema Color the World 19-21 Juni 2014 di Bethany Nginden, Jalan Nginden Intan Timur 1 nomor 29 Surabaya. Daftar sekarang juga ya, karena tempatnya terbatas. Hubungi Kak Christine di 593-6880 atau Kak Bram di 7069-5092. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Sekota diadakan hari Kamis 29 Mei 2014 dalam 3 kali ibadah, jam 6:30 pagi, 10 pagi, dan jam 5 sore, yang dilayani oleh Pendeta Aswin Tanu Saputra dan Pastor Kong Hee, bertempat di Geraha Bethany Nginden, Surabaya. Doa puasa jam 10 pagi dan doa malam jam 7 di Manyar dan Nginden diliburkan. Doa malam Manyar jam 10 akan berjalan seperti biasa. Hadiri Bethany Conference 2014, Finishing Well, 3-6 Juni 2014 di Geraha Bethany Nginden, Surabaya, dengan pembicara Pendeta Aswin Tanu Saputra, Pendeta KAM Yusuf Roni, Pendeta Johan Lumoindong, dan Pendeta Yosia Abdi Saputra. Pendaftaran via SMS dapat dilihat di Warta Gereja. Info lengkap Bethany Conference hubungi 031-593-6880. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kalau ku hidup,
kita angkat kedua tangan kita di papat akayar anamangku pamasikapat akayar lama-lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Kau beri kekuatan dan pri